orang-orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin dia mencintai sang Nabi, maka akan semakin berlemah lembutlah hatinya kepada sesama makhluk, dan semakin mencintai kedamaian, dan ia pun akan semakin menjauhi kehinaan. Dan sungguh telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya, budi pekertinya. Dan hadis yang kusebutkan ini bersamaan dengan hadis yang sebelumnya, yaitu yang paling banyak bersalawat kepada nabinya, maka orang yang baik akhlaknya pasti akan paling banyak bersalawat kepada nabi, dan yang banyak bersalawat kepada nabi hendaknya mestilah paling baik akhlaknya.